Kurang lebih hafal hampir 100 lah parfum. Apa tuh parfum? Kalau kita nggak latihan kayak otodidak aja karena sering nyium, karena di sini gitu kan jadi hafal. Kalau punya pasangan, ya tergantung dia maunya parfum apa, tapi dia harus ikutin aku parfum apa yang aku pakai, dia harus pakai. Nyium bau bisa tahu kalau misalnya orang datang nih bawa botol kosong, ini pengen parfum yang ini tapi nggak tahu namanya. Nah, itu ciumin bisa aja tahu gitu. Pas nyuntik itu kan berat banget. Pas nyuntik parfum itu berat banget. Jadi kalau tenaga kita nggak kuat, kan gas dia, botolnya bisa pecah. Dulu takut, nanti kalau luka gimana? Apa ini ya? Saya Lala, umur saya 24 tahun. Kalau aku, emang dari keluarga kan emang hobi banget di parfum. Jadi, akunya juga keikut-ikut pengen coba gitu. Awal tuh pengen coba, terus akhirnya keterusan. Senang sama aroma-aroma parfum. Seneng bikinnya juga gitu. Kayak pertama kali aku masuk ke sini tuh, awal tuh aku cuman niat, terus cium-ciumin aroma-aroma gitu. Terus ntar bikin sendiri nih, nanti ada satu minyak, terus aku tuang, terus aku jadiin parfum gitu. Lama-kelamaan bisa sendiri. Saya Icim, umur saya 27 tahun. Dia sampai sini kan punya Ami kan, jadi ya ngebantuin Ami. Om. 6 bulan lebih akhirnya bisa tahu wangi-wangi, apal semua dengan sendirinya. Kayak ngeracik gitu. Kalau ngeracik sih kayak buat seminggu juga udah bisa. Makin kesini kan makin kayak nge-mix minyak, kayak gitu kan, bikin. Kayak misalnya ada orang datang nih, Mbak, pengen bau yang kayak gini gitu, nanti kita cariin ini apa ya, kayak gitu. Kita bikinin sampai 90%, 99% mirip sama hasilnya. Sering-sering latihan nyium bau parfum, jadi lama-kelamaan tahu gitu. Karakter parfum tuh ada banyak, ada yang soft, ada yang strong banget. Ada yang standar, ada gitu. Parfum soft itu ada yang cocok buat di dalam ruangan, ada yang cocok buat di luar ruangan. Kalau yang strong, ada yang parfum nih di dalam ruangan baunya beda, di luar ruangan baunya juga beda. Ada yang strong banget yang buat di ruangan aja. Ada yang strong banget yang buat di luar aja gitu. Beda tuh biasanya sukanya yang seger, yang manis, atau enggak yang strong gitu. Kalau yang tua, sukanya kayak aroma-aroma kayu gitu. Kalau ini alat presan. Buat ngepres botol yang kayak botol yang harus dipres itu, pakainya ini. Contohnya kayak gini nih, ini kan dipres, tuh. Kalau ini absolut itu ada dua, absolut yang biasa sama absolut jimmer. Kalau absolut jimmer itu sama sih sebenarnya, tapi ini buat campuran biang. Biangnya yang di belakang ini, campuran pakai ini. Kalau ini buat naker biang, jadi kayak misalnya mau bikin 1:1 atau 2:1 gitu, pakainya ini.
Ini takaran yang 25 mili. Sama ini juga, ini buat nyuntik. Kalau ada parfum yang harus disuntik, disuntik. Parfumnya kayak modelnya kan gini. Kalau nggak bisa dibuka kan bisa lewat ininya dibuka, terus disuntik pakai ini gitu. Ini pewarna buat parfum. Jadi kan misalnya parfumnya warnanya bening begini, bisa diwarna pakai ada macam warna gitu. Tergantung yang mau mewarna apa gitu. Ke aroma parfumnya itu nggak ngaruh. Okay. Jadi cuma warnain aja gitu. Pas nyuntik itu kan berat banget. Pas nyuntik parfum itu kan berat banget. Jadi kalau tenaga kita nggak kuat, kan gas dia. Botolnya bisa pecah. Kalau nyuntik-nyuntik gitu lah nggak. Coba aja takut. Aduh, takut. Nanti kalau luka gimana? Kalau nyium bau bisa tahu kalau misalnya orang datang nih bawa botol kosong, ini pengen parfum yang ini tapi nggak tahu namanya. Nah, itu ciumin bisa itu tahu gitu. Atau enggak orang nih bawa botol ori nih, pengen yang kayak gini nyari kemana-mana nggak ketemu. Terus Icin udah tunjukin yang gak bisa, akhirnya Icin bikin mix kayak gitu. Tapi biasanya tuh sih kalau minta di mix atau dibikinin parfum gitu 1-2 hari sih baru kita bikinnya. Kalau di sini ada 200 jenis parfum. Kurang lebih hafal hampir 100 lah parfum. Apa bawa parfum? Kalau kita nggak latihan kayak otodidak aja karena sering nyium, karena di sini gitu kan jadi ya apal. 6 bulan kayaknya 6 bulanan udah apal sih. Oh tahu ini wangi ini gitu. Kadang-kadang mungkin kita lupa kan kadang-kadang nanya ke yang lain pasti ingat kayak gitu. Iya itu kalau misalnya lagi pilek kita memang ganggu. Atau kadang-kadang kalau lagi pusing kan kadang-kadang kita nyium baunya kayak pingsan. Yang benar-benar hafal banget nih ya cuma 70-an gitu, 70-80 deh gitu. Pengennya sih hafal semua, target aku tuh pengen hafal semua, cuman susah-susah gampang ya. Sering. Nah. Aqua di Gio. Bener emang Aqua di Gio? Solo klasik. Paris Hilton. Omnia Kristal. Bulgari Rock. Jogor Vision. Apa ini ya? Pure Blooming, bukan? Si Kewan. Ah ini mah ketebak ini mah. Apa? Ferragamo. Parfum bagus itu yang tahan lama. Yang tergantung kita yang ngeraciknya sih. Tahan lamanya itu tuh tergantung kita yang ngeracik gitu. Kalau kita ngeracik enak, bisa gitu, bisa nahan karena ada yang dipakein penguat juga gitu. Kalau dipakein penguat itu bisa sampai seharian, bisa sampai besok gitu. Tapi kalau cuma pakai absolut aja bisa sampai setengah hari. Tahanan tergantung bibitnya sih. Kalau kita kan di sini pakai bibit yang premium ya, jadi awet.
kan nggak semua toko parfum pakai bibit yang premium kan. Dulu nih sebelum tahu apa mengenal lebih dalam tentang parfum tuh, Icim tuh ngiranya gini, kalau bibitnya lebih banyak, wanginya lebih tahan lama, lebih kenceng. Ternyata itu salah, kayak gitu. Sebenarnya bagus 1:1 atau 2:1, jangan sampai minyak semua kayak gitu kan. Dulu sukanya minyak semua, bibit semua gitu kan. Makin kesini jadi makin tahu, oh yang bagus kayak gini. Yang lagi ngetren buat cowok itu sekarang Lucky Man, terus YSLY juga itu lagi ngetren buat cowok. Rata-rata cowok maunya itu, sama Jaguar Vision. Menurut aku strong, tapi kan yang pakai laki, jadi kalau laki kan lebih suka yang strong. Menurut aku itu strong gitu. Kalau aku parfumnya kadang aroma melati, kadang yang manis gitu. Kalau punya pasangan ya tergantung dia maunya parfum apa, tapi dia harus ikutin aku, parfum apa yang aku pakai dia harus pakai. Tapi kalau Icim sih, kalau dia pengen minta dipilihin wangi, paling Icim sukanya dia wangi yang kayak Jaguar Vision tuh, enak tuh dicium seger. Atau enggak yang lagi naik nih, Lucky Man, enak tuh wanginya, agak manis, tapi buat cowok. Yang lagi naik tuh kayak Jaguar Vision, Dior Safek, terus wangi Lucky, YSLY. Saya kalau parfum tuh jangan di bawah sinar matahari ya. Terus kalau misalnya parfum-parfum yang roll on ya, biasanya ada kan yang dioles gitu. Jangan dioles di sini, di tangan. Olesnya kayak di sini, baru diolesin ke badan gitu. Soalnya takutnya ini tangan kita kan mengandung keringat kan. Keringat ini mengandung basi. Terus si keringat itu masuk lewat roll on itu, jadi bikin si parfum itu cepet basi. Kayak gitu. Nah, buat nyemprot, kalau menurut aku ya di baju, di pakaian gitu. Tapi nggak bisa terlalu dekat gitu. Nanti kan banyak tuh yang komentar kayak bebekas ini itu gitu kan. Itu karena nyemprotnya dia terlalu dekat gitu. Harusnya jauhan. Kalau biar nggak salah pilih parfum sih, mending kalau belanja atau beli parfum datang ke toko langsung. Jadi dia kan bisa milih tuh. Kalau online sih ntar dia pikir wanginya begini, ternyata begini. Lebih ke kayak gitu sih. Kalau momen ramenya itu sore sampai malam. Kalau dari pagi sampai siang itu jarang. Tapi kalau sore sampai malam, sampai jam 10, jam 11 tuh itu masih aja ada yang beli gitu. Kalau malam takbiran gitu bisa sampai pagi di sini. Karena ramai banget. Ramenya itu di bulan puasa sama malam takbiran. Itu udah terakhir. Kalau buat jadi kayak Icim ya, semua orang bisa kalau mau belajar. Icim tuh seneng kalau misalnya nih ada orang nih, udah putus asa nih nyari si bau nih kemana-mana nih ya, gak ada. Tiba-tiba Icim bisa bikinin tuh buat dia. Nah, terus reaksi dia tuh kayak, makasih ya kak gitu. Icim seneng banget itu. Sering banyak yang begitu. Ya, cewek-cewek. Nyari kan yang kayak gini banget nih, gak ada. Jadi harus di-mix ya kak, mau gak di-mix? Gak apa-apa, yang penting wanginya sama gitu. Kita mixin, ya pun makasih banyak kak, gue nyari ini parfum nih udah setahun, katanya kayak gitu. Itu tuh kita seneng banget. Itu seneng banget tuh.